Surabayaan. Karena cuma salah pola. Kita makannya sudah salah polanya, minumnya sudah salah, airnya sudah salah. Saiki di Indonesia minumnya air zam-zam. Banyak kasus seperti itu kasusnya. Ya akhirnya kelemahan energi dari ginjal. Banyak orang kena apa? Saraf kejepit. Kan ada kasus pasienku minum air zam-zam tiap hari, katanya sehat. Ya kedinginan. Kita harus tahu air zam-zam itu diciptakan Allah, diturunkan Allah di mana? Di Arab kan? Arab kondisinya cuacanya kering, maka air zam-zam itu cocok untuk orang sana. Kalau kita mau ke sana ya minumnya air zam-zam. Sama dengan bekam. Bekam Allah turunkan di mana? Di Arab. Karakternya apa? Banyak makan daging. Orangnya emosinya tinggi, cuacanya panas, maka lembab panasnya di situ itu orangnya banyak, maka dibekam. Lemah, letih, lesu. Jadi orang kekurangan energi itu cirinya 3L, lemah, letih, lesu. Kalau kurang panas, itu tandanya kakinya dingin, tubuh sering kedinginan. Jadi nanti kita harus membedakan, oh ini sindrom kekurangan panas dan sindrom kekurangan energi. Ada bedanya. Kalau orangnya lemah, letih, lesu, tidak disertai gejala ini, gejala dingin, maka itu namanya defisiensi energi, kekurangan energi. Kalau disertai sering kedinginan, maka kekurangan energi dan kekurangan panas tubuh. Terapinya beda soalnya. Yang satunya dikuatkan energinya, yang satunya ditambah panasnya. Atau dua-duanya dikuatkan dan dipanaskan. Nah. Jadi kalau bekam itu harus cukup ini materinya. Cukup darah. Kalau lintah dan fasdu itu darahnya cukup. Kalau ini harus tiga, ini cukup darah, panas, dan energi cukup. Nah, kalau bedanya fasdu dengan lintah apa? Ketika di fasdu tidak bisa, maka solusinya di lintah karena darahnya pekat di situ. Itu perbedaannya, ada semua perbedaannya. Jadi enggak sembarangan kita nerapi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian sindrom apa yang cocok di bekam? Dalam bekam sindromnya apa? Nah, di sini kita akan melihat ini di bukunya Ibnul Qayyim. Di sini panas, dingin, lembab, kering. Jadi karakter yang cocok di bekam itu tipenya itu panas, lembab. Bukan yang panas kering atau dingin kering atau lembab dingin. Ciri-cirinya panas lembab apa? Ini kalau panas kan ini kan wajah merah, tubuh hangat, kaki hangat, satsep kan. Nah, kalau yang lembab, ciri-cirinya orang dengan kelembaban tinggi, ciri lembab, yang pertama kali, berat, abot kabeh. Nah, orangnya merasa keluhannya itu berat, tubuhnya berat semua. Berat disertai ini, berat tapi sik semangat, tapi kok abot kabeh. Dan enggak kedinginan, itu bisa dibekam. Cirinya berat. Jadi semua keluhan dengan rasa berat itu namanya ada kelembapan. Contohnya pusing, ketika pusingnya itu terasa berat di kepala, itu namanya ada kelembapan. Terus pundaknya kaku dan berat, itu ada kelembapan. Itu cocok dibekam. Ditambah lagi dengan ini. Karena lembab itu bisa
mengikat patogen lainnya, mengikat angin, mengikat panas, mengikat dingin. Terus nanti bekam berat lembab itu bisa membuat panasnya lebih lama dan dinginnya lebih lama. Jadi orang dengan kelembaban tinggi nanti di musim pancaroba, perpindahan cuaca dari panas ke dingin, itu biasanya nanti ketika cuaca dingin orangnya sering kedinginan, menggigil, karena ini namanya kelembaban. Kalau di cuaca panas, orangnya lebih panas sehingga menyebabkan keringat berlebih. Itu nanti kalau lembabnya dalam tubuh terlalu banyak sehingga menyebabkan panasnya itu keluar, tidak bisa masuk ke dalam. Itu yang dinamakan panas pindah karena kelembaban. Itu cuma perkenalan aja. Kalau membahas sindrom nanti sebenarnya ada sendiri dibahas di kelas lain. Itu cuma perkenalan. Kayaknya tambah bingung kabeh kok. Ini cuma membuka wawasan bahwa kita itu jangan belajar cuma bekam aja. Kalau bisa belajar diagnosanya yang detail, biarkan tidak terjadi malpraktek, karena malpraktek dalam bekam itu sangat banyak. Ini cuma buka wawasan aja. Sehari kan gak mungkin semua tak sampaikan. Aku belajar berapa tahun? 11 tahun. Belajar terus sampai sekarang. Belajar ini 2 tahun untuk sindrom. Belajar lidah itu 1 tahun. Pendalaman. Belum selesai sampai sekarang. Sekarang belajar herbal dulu 1 tahun lebih. Sekarang masih belajar lagi. Bekam itu sampai 4 kali belajar. Semua metode. Jadi kita harus banyak belajar. Nah, cirinya itu lembab berat. Kemudian lengket. Lengket ini termasuk ciri dari kelembapan. Jadi keluhannya kalau ada lengket, pelengketan, ya lengket sak wongi sih, wongi kelet ae gak iso muncul iku, berarti kelembapannya tinggi. Duwe iku ndek dompet terus kelet terus, berarti kelembapannya tinggi. Termasuk kan orang kelembapannya tinggi, itu biasanya perhitungannya tinggi, pelit orangnya. Duduk pelit sih, perhitungan. Diganti bahasa yang lebih halus. Lalu duit metu terus, itu namanya kering. Ekses kering. Panas kering mesti wongnya enakan. Wong sing panas kering itu wongnya mesti kayak lewes kena sing ini lembab, wangel metu deh. Petinju. Nah, lengket. Jadi keluhannya kalau ada lengket, contohnya dahaknya lengket, terus kemudian kalau perempuan keputihan lengket, itu namanya ada kelembapan. Itu nanti yang bisa dibekam, ada lembabnya. Jadi dua ciri ini aja, yang lainnya kapan-kapan lagi. Belum tentu dihafal soalnya. Nah, yang kok lali mana? Nah, makanya di situ titik bekam itu titik untuk mengeluarkan panas dan lembab. Titiknya di mana aja kalau bekam? Kan titik panas itu di atas, di kahil, kemudian di pundak, di katifen. Kan titik jantung, liver sama ginjal. Kan titiknya seperti ini kan bekam. Kan satu di sini. Terus pokok nanti sini. Pokok digambar wong. Di sini nanti kan ada. Di sini ada titik jantung. Nah, di sini titik liver. Di sini titik ginjal. Kalau di sini jarang orang bekam di sini. Karena ini titik limpa lambung. Ini kita baca ini titik panas karena bekam itu membuang panas. Gitu cara membacanya. Ya, lek jelasne nang ngene, pasien niku ya pokoke sunah ya gak ngono, kudu dijelasne cara logikanya gimana. Cek gak jawab pokoke. Pokoke sunah ya sunah iki. Kenapa Rasulullah bekam di sini? Kan kita bisa menjelaskan. Seperti itu. Iya, filosofi ini. Titik sunahnya.
Nah itu sepintas tentang bekam. Kita kasih waktu 5 menit, ada pertanyaan? Lanjut ya. Takut. Ya. Sistolik, diastolik. Nah, terus tekanan darahnya tinggi, tapi dilihat lidahnya pucat, berarti kan kurang darah. Ya. Terus minta bekam itu apakah boleh atau enggak? Yang penting orangnya tidak lemah letih lesu. Oh. Itu enggak masalah. Kalau orangnya lemah letih lesu, mending jangan dibekam dulu, karena itu kekurangan darah yang sangat parah. Tapi kalau orangnya ngeyel, syaratnya itu tadi habis bekam sampean kasih madu atau kasih yang manis, manis, cek uripe luwe manis. Itu terus kemudian dikasih soto rawon, itu syaratnya. Karena tekanan darah kan debaran jantung kan. Ketika darahnya kurang, maka tekanan jantung itu lebih cepat sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau yang bawahnya kan ada sistolik, diastolik. Kalau nah iki mbahas dawa maneh lek iki kok. Sekilas, sekilas. Kalau sistolik itu tekanannya jantung memompa dek. Nah, itu naik langsung ke bawah. Kalau diastoliknya itu kembalinya set menghisap dari bawah ke atas. Makanya dari bawah ke atas itu luwe soro. Karena butuh energi dari apa? Dari bawah ke atas itu butuh dari panasnya magma ginjal. Makanya di situ ada hubungan jantung dengan ginjal, hubungan istimewa. Nah, kalau orangnya sering kedinginan, mesti diastoliknya sering naik. Kebanyakan di situ. Hubungannya ke situ nanti. Kalau berkaitan dengan tensi, nanti erat kaitannya dengan masalah jantung, paru-paru, liver. Ditambah ginjalnya itu enggak begitu dominan, intinya di situ. Jantung, paru-paru, liver, sama pencernaan, itu aja. Kalau ginjal nanti efeknya dari limpanya. Ada lagi? Halo Mas, saya sudah minum kan sebenarnya 3 mili kali berat badan. Tapi kalau dengan tadi bilang masalah penjelasan tadi, ini tidak berlaku berarti ya? Iya, nggak berlaku, tergantung keringat yang keluar. Kaidah minum itu tergantung keringat yang keluar. Karena aktivitas fisik menggunakan, kalau penjelasan jelasnya itu, penjelasan lengkapnya itu, aktivitas fisik menggunakan cing plus cairan. Sedangkan aktivitas mental itu menggunakan cing plus darah. Cing itu namanya genetik dari ginjal, energinya ginjal. Aktivitas mental, aktivitas fisik sih ya. Aktivitas fisik menggunakan cing plus cairan. Cing tulisannya. Terus aktivitas mental menggunakan cing plus darah. Minumnya sedikit-sedikit, berarti kan tanahnya masih subur. Seperti bumi itu ketika masih subur kan, Allah nggak menurunkan nanti banyak hujan. Kalau sudah kering seperti ini, hujannya kan pelan-pelan turunnya, nggak langsung diguyur kan. Banjir nanti kalau langsung diguyur. Kita lihat alam semua itu. Makanya cara minum terbaik adalah 3 teguk satu gelas itu seperti ini diminum 3 kali. Enggak boleh langsung diglogok. Kan sunahnya seperti itu. Enggak boleh langsung diglogok. Lek diglogok kaya bendungan jebol, nanti sering kencing. Kencing yang bagus warnanya apa? Kuning seperti extra joss. Lek sing jernih iku kademen wonge. Pokok kalau kita kencingnya itu cenderung jernih, maka itu namanya sindrom dingin, kedinginan. Yang bagus itu kuning seperti extra joss. Kalau kencingnya
Kencingnya berbusa itu kelembabannya tinggi. Kelembabannya keluar, tapi kan terlalu banyak, nanti membebani ginjal, berbusa dan bau. Kan nanti lembab, itu kan cirinya bau. Berarti itu nanti kalau pas kencingnya berbusa ditambah dosis minum airnya. Kencingnya berbusa, kita lihat dulu kerjaannya apa dan warnanya bagaimana. Kalau warnanya itu bening berbusa, berarti kan kedinginan, bukan dosis minumnya yang ditambah, geraknya yang ditambah. Kan dengan gerak kita bisa menghilangkan kelembapan. Kayak yang ngresi lemak di dalam botol itu loh, kan kudu digerakkan. Digerakkan kan airnya bisa hilang kan. Tubuh kita juga sama. Kalau pengen kita ringan, kemudian kelembapannya hilang, itu maka harus banyak gerak. Maksudnya kelembapannya itu normal, bukan hilang. Kalau tubuh kan harusnya nanti ada lembabnya juga. Nah kalau kencingnya pekat terus berbusa warna kuning, nah itu yang minumnya harus ditambah. Makanya harus lihat gejala. Sudah? Jadi intinya kalau kita mau tahu ya bagaimana kondisi kebutuhan dari minumnya air yang kita ambil, itu berarti nanti dari kencing ya? Dari kencing, dan kalau terlalu haus berarti kurang minumnya banget. Dari rasa, iya, jangan nunggu terlalu haus. Ya oleh terlalu haus. Mereka biasa dengan standar 30 mg berat badan. Iya. Akhirnya kan mesti bertanya, bagaimana cara mengetahui kita itu di mana? Dari kencing. Iya. Makanya dengan standar tersebut, alhamdulillah pasien saya tambah banyak. Akeh wong loro boyoken. Karena cuma salah pola, kita makannya sudah salah polanya, minumnya sudah salah, airnya sudah salah. Saya ingin di Indonesia minumnya air zam-zam, banyak kasus seperti itu kasusnya. Ya akhirnya kelemahan energi dari ginjal, banyak orang kena apa saraf kejepit. Kan ada kasus pasienku minum air zam-zam tiap hari, katanya sehat. Ya kedinginan, kita harus tahu air zam-zam itu diciptakan Allah, diturunkan Allah di mana. Di Arab kan, Arab kondisinya cuacanya kering, maka air zam-zam itu cocok untuk orang sana. Kalau kita mau ke sana ya minumnya air zam-zam. Sama dengan bekam. Bekam Allah turunkan di mana? Di Arab. Karakternya apa? Banyak makan daging. Orangnya emosinya tinggi, cuacanya panas, maka lembab panasnya di situ itu orangnya banyak, maka dibekam. Kalau orang Indonesia turunnya ilmu apa? Pijet, karena kelembapannya lebih, kakean kulup, kakean buah-buahan, terus sayur lodeh tiap hari. Nah itu yang membuat kelembapan tubuhnya numpuk, maka terapinya pakai terapi pijat. Nah maka syaratnya kalau kita rutin bekam tiap bulan, kan banyak kan pembekam harus rutin tiap bulan berbekam. Syaratnya di sini, makanannya di sini, makanan yang mengandung lembab panas. Contohnya apa? Kambing. Terus kemudian padang. Kemudian sate, rawon. Nah, di sini kalau orang suka makan makanan ini, tiap hari makannya sate, rawon, jeroan, kan lembab panasnya tuh banyak kan? Dibekam itu bagus. Ini karakter panas dan lembab. Kalau orangnya suka buah-buahan, lembab dingin, ini kan buah. Tiap hari makan buah, sayur, kemudian terapinya bekam, maka dia akan kekurangan darah. Maka banyak kasus bekam orang yang di sini itu kesurupan. Kan akeh karena kurang gizi. Nah, kasusnya di sini. Kan di Indonesia kan banyak makan buah dan sayur, kemudian kan kondisinya dingin dan kekurangan darah, dibekam akhirnya kesurupan. Terus orang pembekamnya bilang, wah ini ada jinnya. Terus kemudian terakhir gak waras-waras ngomongnya apa? Jin nasab. Lah itu kan lo isoro ngubatin jin nasab kan. Seperti itu. Jadi pola pikir kita harus dirubah dulu.
Memang ada yang benar-benar kena gangguan jin, memang ada nanti yang kasusnya gangguan jin karena kekurangan nutrisi. Jadi harus dilihat. Makanya ru'yah itu ketika kita minta ru'yah kan tidak diperbolehkan. Kan syarat masuk surga tanpa hisabnya, tiketnya sudah hangus ketika kita minta ru'yah. Bukan pengobatan yang utama ru'yah itu. Kalau memang benar-benar orangnya ada jin baru di ru'yah. Ciri-cirinya bagaimana? Satu, orangnya itu biasanya sholatnya sering males atau bolong-bolong. Kedua, memang melakukan ritual-ritual kesyirikan, golek ilmu perdukunan, golek tuyul. Nah itu yang bisa diru'yah. Nah kasusnya sekarang yang minta ru'yah itu justru orang yang belajar ngaji, terus anak pondok. Itu kasusnya, padahal di pondok sudah belajar agamanya secara mendalam. Berarti masalahnya karena apa kesurupannya? Karena kekurangan nutrisi. Iya, makanya tahu tempe. Makanya programnya pondok atau program presiden sekarang kan, calon presiden sekarang kan untuk meningkatkan nutrisi. Ya itu kita dukung. Cek sehat. Oh iya. Kak Mayu, Kak Mayu. Loh, kita mendukung programnya untuk nutrisinya itu loh, kan bagus. Dan kok akhirnya kan pola penyakitnya sudah berubah, jadi banyak yang bisa dibekam. Nah ketika nutrisinya sudah terpenuhi, tapi kan syaratnya berat. Kambing regone piro? Saiki sego padang iku regone piro? Sate rawon itu harganya berapa? Kan syaratnya berat. Nah iya, tapi kalau kita hitung-hitung dengan harga buah yang sekarang, ini sama. Rego buah saiki yo larang masalahnya, karena di branding buah itu untuk kesehatan. Pokok sing berbau-bau untuk kesehatan itu nanti harganya mahal. Nah sudah paham kan ini? Yes. Oke, kita lanjut ke akupuntur. Nah, di sini saya